Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib, Tribuners dimanapun yang berada saat ini. Bersama saya Agung, jurnalis Tribun Gorontalo, melaporkan langsung dari tempat pacuan kuda yang berada di Desa Yosenegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, di mana saat ini pada umumnya lintasan ini dipergunakan atau diperuntukkan untuk sebuah event atau lomba-lomba yang sering dilaksanakan atau lomba tahunan yang sering dilaksanakan di kampung Jawa ini, yaitu seperti baik karapan sapi atau pacuan kuda. Yang umumnya masyarakat kenal itu adalah pacuan kuda, dan bisa Tribuner saksikan tampak tidak terlihat satu atau suatu kegiatan persiapan dari kegiatan, mengingat pada Senin depan nanti khususnya di wilayah Kampung Jawa itu sendiri ya, memiliki tradisi ketupat atau lebaran ketupat, di mana di pada momen seperti itu juga hadir satu event seperti pacuan kuda itu sendiri. Dan saat ini pantauan Tribun Gorontalo di lapangan pacuan kuda itu belum terlihat satu persiapan dari panitia atau baik penyelenggara kegiatan tersebut. Hanya saja di sini terdapat beberapa para pemilik kuda atau para penjaga kuda yang hanya melatih kudanya mereka di sini. Dan informasi yang diterima oleh kami bahwa mereka pun bingung apakah pada tahun ini akan dilaksanakan event pacuan kuda itu sendiri atau tidak, karena sampai detik ini mereka pun tidak mengetahui atau tidak tahu tentang pelaksanaan acara ini apakah jadi atau tidak. Karena sebelumnya pada umumnya kalau misalnya di sini akan diadakan acara pacuan atau karapan, itu biasanya persiapan yang dilakukan itu sudah terlihat jauh-jauh sebelum, seperti pada akhir Ramadan itu sudah kelihatan bahwa para peternak mulai melatih sapi mereka, setiap sorenya itu dilatih di tempat lintasan ini, dan pengakuannya mereka itu tidak ada sama sekali sampai detik ini. Makanya para pemelihara, baik peternak dan joki dari kuda itu sendiri bingung apakah event dari pacuan kuda yang biasa diselenggarakan di Desa Yosenegoro ini akan dilaksanakan atau tidak. Karena sampai detik ini baik persiapannya pun tidak terlihat sama sekali di lokasi ini. Jadi untuk Tribuners mungkin bisa bersabar dan menunggu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.